Beredar unggahan seorang wanita yang membongkar tindakan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan mertua dan suami viral di media sosial. Bahkan ia pun mengalami infeksi setelah digigit pelakor yang sempat dipergokinya. Deretan foto di TikTok slide demi slide menunjukkan bukti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya. Tak hanya sang suami yang melakukan, namun mertua pun turut serta membantu anak lelakinya. Padahal selama ini, sang istri bekerja untuk menghidupi keluarganya, termasuk dua anaknya yang masih kecil. Di awal unggahannya, peristiwa yang nampaknya terjadi dalam satu hari itu pun membuat mentalnya berantakan. Wanita tersebut sudah merasakan perasaan yang tidak enak, padahal saat itu ia sedang bekerja. Foto pertama itu diunggahnya menunjukkan sosok dirinya terlihat lemas dengan rambut yang sebagian menutupi wajahnya. Pada unggahan selanjutnya, ia pun menunjukkan salah satu bukti yang dimiliki, yakni akun WhatsApp sang suami memposting wanita lain. Wanita tersebut adalah terduga pelakor. Ia mengenakan baju berwarna kuning dengan rambut hitam terurai panjang. Wala Pak Su ngepost cewek lain, namun ia tak begitu menghiraukan karena menganggap hanya iseng semata. Tak lama setelah itu, sang adik ipar menghubunginya melalui pesan WhatsApp. Ia memintanya untuk segera pulang karena kedua anaknya tak ada yang jaga. Sehingga sang ibu yang saat itu tinggal di rumah mertua bergegas segera pulang. Sampai nomor kontak adik iparnya pun diblokir. Saat pulang ke rumah mertuanya, ia pun kebingungan karena pintu kamar yang ditempatinya dikunci. Suara pun sepi sedangkan anak sedang tidur di luar kamar, membuat sang wanita pun merasa curiga. Ia lantas berinisiatif membuka pintu dan begitu kaget saat melihat di dalam kamar ada wanita lain. Setelah mengetahui adanya perselingkuhan, wanita itu justru mendapatkan tindak kekerasan yang diduga dilakukan sang mertua, suami, dan selingkuhan. Ia pun menunjukkan bekas keroyokan yang dialaminya, mulai dari gigitan, cakaran, hingga memar di leher. Tak berhenti, si wanita lantas melanjutkan unggahannya. Ia menunjukkan sosok sang anak yang nampak memeluk tubuhnya. Anaknya hanya tertunduk, sedangkan wanita tersebut matanya pun sembab karena menangis. Ia pun menuliskan pesan dalam foto yang disematkannya dengan menyebutkan jika ayah dari anaknya itu jahat karena memilih dan membela wanita lain. Hal itulah yang membuat wanita tersebut dan suaminya berpisah. Kekerasan yang terjadi bahkan sampai membuatnya menggigil panas dingin. Ia pun sampai bertanya-tanya apa yang sedang dialaminya ini. Hingga akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit karena infeksi gigitan dari pelakor yang telah merusak rumah tangganya. Selain itu, ia pun menunjukkan deretan obat yang diminumnya diberikan pihak rumah sakit.